Hasil pertandingan final, Hong Kong Open 2024. Di final tunggal putra, Victor Axelsen berhasil mengalahkan pemain Cina, Lei Lanxi, dengan skor 21-9 dan 21-12 dalam durasi 43 menit. Dengan hasil ini, Victor Axelsen berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Setelah sebelumnya, berhasil menjadi juara di Olimpiade Paris dan Malaysia Masters. Di final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam durasi 38 menit. Dengan demikian, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keempatnya di tahun ini. Di final tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusumawardani, harus kalah dari pemain Cina, Han Yu, dengan skor 18-21 dan 7-21 dalam durasi 35 menit. Dengan hasil ini, Han Yu berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi Han Yu, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Dengan hasil ini, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di final ganda putri, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil mengalahkan wakil Cina, Liu Shengshu, Tan Ning, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 38 menit. Dengan hasil ini, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini.